Jadi Do, ceritanya karena kamu ini milih ya waktu itu pas lagi nurunin berat badannya, milih mau makan apa, akhirnya bikin bumbu marinasi sendiri. Betul, jadi awalnya aku juga suka masak kayak Gun. Oke. Terus habis itu aku juga ngalamin pas lagi diet itu paling susah gitu buat nyiapin meal prep itu loh. Oke. Nah, aku pikir teman-teman biar banyak yang bisa makin berhasil diet tuh ya, aku siapin bumbu marinasi yang jadi dia tinggal tuang doang gitu. Tapi ini ntar kamu jual ini bumbunya? Oh udah dijual. Oh baru udah dijual. Apa mereknya? Do Spices. Iya. Nih, like Mare, Sindangkre. Nih. Rasanya adem gitu apa normal gimana? Woi, itu bikin sensasi di mulutnya gerjolak-gerolak. Pedes? Enggak juga. Enggak. Tapi ini yang spicy tapi level pedesnya aman. Jadi ini nih, basicnya tanah liat ya? Bukan. Coba, okay. Coba penasaran, Teteh. Pakai minyak kayak ini nanti? Kalau aku sih biasa sekarang udah nggak pakai minyak. Cuma kalau misalkan buat orang-orang normal kita pakai aja. Biar kita masih normal. Kita normal kan, Oma? Iya. Apapun kalimatnya mesti ngajak gue. Iya, ngajak aja. Jadi ini isinya apa aja, rahasia? Rahasia juga karena ini full aku yang racik, tapi ini bahannya full bahan rempah-rempah gitu. Jadi kalau ini kamu dijual berapa hitungannya per gimana? Per satu jar, ada satu jar gitu. Oh, satu jar. Iya, cepetan itu ya. Nah, katanya pas bikin bumbu diet ini juga kamu sempat dibully. Iya, pernah dibully juga kayak maksudnya. Kalau ngeselin kali ya, dibully mulu perasaan. Maksudnya ya karena kayak apa namanya? Sorry kok. Iya. Yeah, yeah. Terus blok rasanya lu. Apa tadi? Enggak, ini pas bikin bumbu dibully kenapa? Ya istilahnya kayak, ya taulah orang-orang di sosial media yang di TikTok itu. Kebanyakan mah ini digrill bukan digoreng kan kok? Iya jangan terlalu banyak. Kebanyakan Ratmi. Hei. Hey. Tinggal cuci air repot. Tolong situ. Awas bang. Di sini aja nih. Udah yang penting gak lengket. Lengket kayak perangko. Oke. Okay. Ya tuh masukin tuh. Hey. Udah. Udah, gitu doang. Jadi ini udah nggak perlu tambahin garam lagi karena udah ada asinnya juga. Eh, Koko tuh tinggalnya di Harapan Indah tau. Yeah, Harapan Indah. Bekasi. Gue SMS-nya, deket. Oh. Deket banget. Ketemuan aja ntar ya. Iya, boleh. Ya. Kita nge-gym bareng. Iya. Kalau orang nge-gym kan juga ada umurnya, Oma. Lu mau dulu. Emang gue belum bisa nge-gym? Emang agak boleh. Udah, Igun. Nih, ya. Emang kalau anak nge-gym makan begini-begini doang nih, nggak pakai apa-apaan lagi? Ya, ditambah sayur atau buah gitu, Pak. Nih, kita cobain. Geser, ah! Napinya kecil aja, Kak. Maaf. Kan ada itu, tuh. Nggak apa pisau sih, Gun. Biar kayak jagoan, Wen. Widih. Oke, nah, ini sambil menunggu mateng, kita juga kedatangan artis ganteng yang nggak pernah nyerah. Siapa sih kita lihat tayangannya ini dia.